Bagus banget, Mas Imam bilang gini, karena orang udah pada mulai lebih serius di platform video, ya, bikin konten-konten video, baik itu di YouTube ataupun konten lain. Gimana caranya bikin konten video yang powerful atau impactful? Terus Mas lanjutin dengan supaya ada pertumbuhan signifikan dari subscriber, views, dan segala macamnya. Yang saya mau bilang adalah, membuat atau menciptakan konten video yang powerful dan impactful tidak selalu berkaitan dengan jumlah subscriber dan views. Saya meyakini jumlah subscriber dan views itu sebenarnya sangat tergantung dengan siapa audiensnya. Pengamatan saya di YouTube, semakin remaja ke bawah audiensnya, semakin mudah untuk dapat views yang banyak dan subscriber yang banyak, karena pada dasarnya warganet itu emang kebanyakan muda. Dan subscriber yang sedikit dan views yang sedikit tidak berarti konten buatan kita tidak lebih baik dan tidak powerful, karena ya emang beda audiens aja, beda penonton, itu satu. Dan sejujur-jujurnya algoritma YouTube tuh selalu berubah, bergeser mulu, dan penentunya itu beda-beda. Jadi kalau misalkan awalnya views bisa didapatkan kalau kita bikin konten seperti ini, terus kita ngikutin algoritmanya supaya ngikutin seperti ini, ntar dia akan shifting, dan memang shifting udah beberapa kali. YouTuber-YouTuber senior tuh sadar bahwa algoritma tuh berubah mulu, cara mendapatkan views tuh berubah mulu, dan capek kan kalau kita selalu ngejar algoritma dan algoritma itu berubah terus. Lama-lama kayak kalau kata Adele, chasing pavement gitu, ngejar trotoar yang gak ada ujungnya, percuma. Saya ngomong ini, poin saya adalah sebaiknya kita berhenti pada subscriber dan jumlah subscriber dan jumlah views. Karena ngejar jumlah subscriber dan jumlah views akan membawa kita ke sebuah perjalanan yang melelahkan dan gak ada ujungnya. Nah, saya setuju untuk bikin konten yang impactful dan powerful. Nah, gimana caranya? Untuk bisa bikin konten yang impactful dan powerful, terlebih dahulu kita harus punya sesuatu yang lebih besar yang jadi perjuangan kita. Dan ini bukan cuman di konteks YouTube, di konteks korporasi pun seperti itu. Nyaris semua perusahaan besar yang punya legacy besar atau warisan besar, yang punya usia yang panjang, itu berbisnis dengan misi sesuatu yang lebih besar. Nike nggak jualan sepatu, dia jualan kepercayaan diri, makanya slogannya just do it. Adidas nggak jualan sepatu, mereka jual performance. Lo pakai sepatu gue, performa lo lebih baik gitu. Ketika kita punya misi yang lebih besar daripada hanya sekedar jual barang, disitulah bisnis kita jadi impactful dan powerful. Saya meyakini, saya tuh nggak cuman ngelawak, saya ngasih perspektif optimis akan Indonesia. Saya ngasih gambaran Indonesia, dan itu yang orang beli ketika beli tiket saya. Mereka ketika beli tiket saya, mereka bukan cuma nyari ketawa, mereka nyari sebuah perspektif baru tentang Indonesia. Something bigger. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita lagi bikin konten, sebenarnya perjuangan kita tuh apa sih? Apa sesuatu yang lebih besar yang kita inginkan? Asumsi misalnya, karena saya dekat dengan beberapa pendirinya, mereka ingin perjuangan besarnya adalah mengedukasi masyarakat akan politik. Karena memang sekarang banyak yang saya sebut sebagai puber politik, baru nyemplung ke politik, yang hanya bisa dewasa lewat proses edukasi tersebut. Yang kalau proses edukasinya nggak jalan, ini akan puber terus nih. Puber politik akan ada terus, dan puber politik itu mengganggu. Nah, balik lagi kepada masnya, kalau misalnya mau mulai bikin konten, mending kita mundur dulu dan berpikir sebenarnya kontribusi gue terhadap ini apa ya? Apa yang lagi gue perjuangkan nih? Kayak menjadi bagian dari yang mempopulerkan Bekasi, atau memperbaiki nama Bekasi, atau rebranding Bekasi, itu sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar sebuah produk yang dijual gitu. Nah, dan ini berlaku untuk teman-teman juga, bukan hanya berlaku untuk bikin konten, tapi berlaku untuk bisnis. Ketika mulai berkarya, kita nanya sama diri kita, sebenarnya dampak dari karya gue ini apa? Apa sih perjuangan besar yang gue inginkan? Mau jualan kopi pun gak apa-apa, tapi sebenarnya di balik jualan gelas ini yang dijual apa? Misalnya yang gue inginkan adalah harusnya kopi Indonesia itu jadi raja di dunia gitu misalnya. Jadi itu adalah bagian dari perjuangan besarnya. Dan itu yang membuat kita jadi lebih semangat dan lebih punya misi mendalam dari jualan produk kita daripada hanya sekedar jualan kopi, gitu kurang lebihnya. Ya, jadi untuk punya impact, untuk punya powerful impact, kita harus tanya dulu sebenarnya perjuangan besarnya itu apa. Lalu kita turunkan dalam bentuk video, atau produk, atau campaign,
atau layanan. Itu kurang lebihnya. Thank you.